الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu at-tasi'atu min al-arkan mashul udhunain. Ikhtalafu fi mashul udhunain hal huwa sunnatun aw faridatun wa hal yujaddidu lahuma al-ma'u am la. Fadhahaba ba'du an-nasi إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء يجدد وأنه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون ما هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المسألة التاسعة كتب ابن الرشد الحفيد رحمه الله. Al-mas'alatu tasi'atu minal arkan. Masalah kesembilan dari rukun dan termasuk af'al al-wudu. Tapi masalah ini yang diangkat oleh beliau, ya salah satu masail dalam a'dha' al-wudu, betul, tetapi pemutlakan beliau adanya ikhtilaf apakah mas al-udhunain ini sunnah dan atau faridah, ini fihi nazar syadid, gitu loh, perlu ditinjau kembali. Kita lihat nanti. Ikhtalafu qal ikhtalafu fi mashil udhunain hal huwa sunnatun aw faridah. Mereka berselisih pendapat di dua hal. Pertama, kata Ibn Rushd, dalam rangka mas al-udhunain ini tema kita nih, mas al-udhunain, mengusap kedua telinga. Mereka berselisih pendapat di dua poin. Pertama, hal huwa sunnatun aw faridah, apakah mengusap udhunain sunnah atau faridah? Ini yang akan kita tinjau. Benar atau enggak klaim beliau, gitu loh. Itu satu poin. Masalah kedua, jadi seolah-olah di sini ada dua masalah. Masalah pertama, mengusap ini sunnah atau fardu? Yang kedua, hal yujaddadu lahumal ma'a am la? Air diperbaharui atau enggak? Kan ini kan setelah ra's, ya. Gini, kita ambil air lagi atau bekas dari atau sisa dari kepala, gitu. Dua masalah. Kita ke masalah pertama dulu. Fahim Trafi? Naam. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء.
Oke. Pendapat pertama menurut Ibnu Rushd. Sebagian dari ulama, an-nas di sini maksudnya ulama ya, bahwasanya mashul udhunain itu faridah. Dan karena dia faridah, wajib untuk memperbaharui. Antum kedinginan enggak? Enggak kedinginan. Mati. Enggak, dari luar enggak apa-apa. Kalau angin gini enggak apa-apa. Angin alam enggak apa-apa. Antum waktu dulu kereta Jabodetabek sering di pintu ya. Kalau ada sejujurnya iya. Karena dia suka banget tadi. Di pintu gelayutan gitu kan. Waktu keretanya kereta Reos namanya, ha? Apaan? Asik banget dulu, masya Allah. Itu kenangan. Komuter lain Ustaz kan sekarang. Kalau sekarang komuter lain, nanti kok gelantungan di pintu kejepit. Oke. Jadi pendapat pertama, fardu, karena fardu ya yujaddad lahumal ma. Wa mimman qala bihadzal qawli jama'atun min ashabi malikin. Dan di antara yang mengeluarkan pendapat ini adalah sebagian dari ashab Malik. Tapi ini diingkari oleh sebagian ulama. Bahwasanya perkataan ini perkataan syadz dan tidak perlu dianggap sebagai khilafiyah. Perkataan yang menyatakan bahwasanya mashul udhunain itu faridah itu syadz dan menyelisihi ijma' yang menyatakan atau kesepakatan ulama sebelumnya yang menyatakan bahwasanya mashul udhunain itu sunnah. Ya, bukan faridah. Oke. Okay. Taib ini jama'atun min ashabi Malik ini siapa? Gitu loh. Bukan pendapat resmi madhab Maliki. Dan juga ini segelintir semata dan segelintir ini tidak teranggap. Nah. Tidak teranggap. Oke. Okay. Karena pendapat resmi Maliki bukan itu. Dan juga karena sebelumnya terjadi konsensus ijma bahwasanya itu adalah sunnah. Wa yata'awwaluna ma'a hadza annahu madhhab malikin. Mereka ini jama'ah min ashabi Malik. Yata'awwalun, mereka apa ya? Mentakwil. Bukan mentakwil, mentafsir bukan. Menyangka-nyangka gitu apa ya? Mengira-ngira, menduga-duga bahwasanya wa ta'awwalu ma'a hadza an bahwasanya ini mazhab Imam Malik. Enggak, bukan mazhab Imam Malik. Liqaulihi fihi ma, karena perkataan Imam Malik tentang kedua telinga, fihi ma fil udhunain innahuma min ar-ra's. Paham enggak? Iya. Imam Malik mengatakan kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Oke. Okay. Maka mereka mentakwil juga ya, menafsirkan dari itu adalah melazimkan dengan itu apa? Ini fardu dong, sebagaimana kepala? Fardu. Kalau kepala fardu, iya betul. Kepala fardu dengan khilaf kaifiyahnya bagaimana, tapi kepala fardu. Karena dia, wa masahu bi ru'usikum. Tapi muskilah udhunain ini kan enggak ada di ayat. Ya. Dan Imam Malik mengatakan ini termasuk dari kepala. Mereka memahami dari itu bahwasanya ya berarti ini ikutan dengan kepala, ini wajib, ya ini juga wajib, gitu Pak. Oke, okay. Begitu. Dikiaskan gitu, Sir? Bukan kias, dia namanya mafhum muwafaqahnya. Ya, mustamil. Kan innahuma minar ras, kan tab'id. Ya. Ya, itu menjelaskan bahwa ini sebagian dari ras gitu loh, termasuk bagian dari ras. Maka famsahu bi ru'usikum difahami oleh jemaah ini bahwasanya ini termasuk, berarti kan wajib. Kalau ini wajib dan ini sebagainya, berarti ini wajib juga gitu loh. Ya gitu ya, paham ya? Faham. Jadi mereka enggak ngasal juga, cuman ini menyelisihi kesepakatan ulama sebelumnya. Innahuma minar ra's. Begitu, oke? Okay? Tapi ada ulama berpendapat wajibnya ada ya. Wa qala Abu Hanifah, ini pendapat pertama tadi sudah. Dan Allah sudah jelaskan ini. Pendapat kedua, menurut Ibnu Rushd, wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, berkata Abu Hanifah dan para sahabatnya pada muridnya, mashuhu ma fardun kadzalika.
mengusap kedua telinga wajib, begitu pula seperti sebagian Malikiyah ini. Apa bedanya? Illa annahuma yumsahani ma'a ar-ra'si bima'in wahid. Diusap bersamaan dengan ra's dengan air yang sama, tidak ditajdid. Tidak ditajdid. Oke. Bedanya apa dengan Imam Malik dengan sebagian Malikiyah ini? Tajdidnya, ditajdid. Cuma masalahnya sekarang, ikhwan, mengatakan wa qala Abu Hanifah wa ashabu mas'huma fardun, ini khata. Enggak benar. Yang sahih mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafiyah dan ulama Hanafiyah, mas'huma sunnah. Tidak fardu. Itu mazhab Abu Hanifah. Dalam kitab Mukhtasar Al-Quduri disebutkan wa sunanut taharati, di antaranya wa mashul udhunain, sunnah, enggak wajib. Oke. Jadi ini bukan khata matba'i, bukan khata ta'lifi ini. Ya, jadi Abu Hanifah dan ashabnya mengatakan mashuma sunnah, bukan fardu. Oke. Hanafiyah, Malikiyah, sunnah. Wa qala Asy-Syafi'i mashuma sunnah. Ini jelas Syafi'i, jelas strike lah sunnah. Wa yujaddadu lahumal ma, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk diperbaharui. Ya. Ini dua kasus ya, antara sunnah fardu perbaharui atau tidak, ini beda-beda ulama. Ya, begitu. Imam Ahmad enggak ada, enggak disebut. Ya, karena memang betapa banyaknya kasus di sini beliau enggak menyebutkan Imam Ahmad dan madhabnya, sebagaimana Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, karena ini mengikuti banyak dari kitab Ibnu Abdul Bar. Jadi Bidayatul Mujtahid itu banyak mengambil dari kitab Ibnu Abdul Bar. Oke. Jadi ini tiga pendapat dalam klaim Ibnu Rushd Al-Hafidz rahimahullah. Tetapi kalau dikerucutkan untuk masalah fardu atau sunnah cuma dua. Imma fardu imma sunnah, dan itu pun yang mengatakan fardu itu menyelisihi semua ulama sebenarnya. Jadi ini sunnah. Antum meninggalkan ini enggak apa-apa. Iya, antum meninggalkan ini enggak apa-apa. Iya, jangan ditinggalin sampainya. Wa qala bi hadha al-qawli jama'atun aydhan min ashabi Malikin. Malah justru itu ashab Malik yang benar mengatakan sunnah. Jemaah dari ashab Malik mengatakan ini, justru pendapat Malikiyah ini. Wa yata'awwaluna aydhan annahu qawluhu lima ruya anhu annahu qala hukmu mashihi ma hukmul madmadah. Mereka kemudian berpendapat dengan menafsirkan sesuai dengan riwayat dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan hukum mengusap telinga itu satu manzilah dengan hukum madmadah, kumur-kumur, sama-sama sunnah dalam mazhab Malik. Jadi ada dua ashab Malik nih, dua golongan ulama Malikiyah. Satunya mewajibkan, satunya menyunahkan. Berangkat dari apa? Dari kalam Imam Malik. Yang mewajibkan karena Imam Malik pernah mengatakan udhunain minar ras. Yang menyunahkan karena perkataan Imam Malik hukmu masil udhain hukmul madmadah. Kita enggak paham gak? Hukum madmadah apa sunnah bagi mazhab Malik. Makanya semanzilah kan kata Imam Malik, berarti ya sunnah ini sunnah juga, dan itu sesuai dengan ulama, para ulama. Gitu ya. Paham enggak, Dika? Tahu umurnya, paham enggak umurnya? Mana ya, Desa. Hari ini ringan dosa anak, karena enggak ada yang anak bully. Baik. Lanjut. Wa bihi qala wa aslu ikhtilafihim fi kauni masihima sunnatan aw fardan ikhtilafuhum fil athari al-walidati bidhalik, a'ni
masahahu alaihi salatu wassalam udhunaihi masahahu alaihi salatu wassalam udhunaihi hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mashir las fayakunu hukmuhuma an yahmila ala nadabi lima kani ta'arudilladhi ala nadabi nadmiya an yahmila ala nadabi lima kani ta'arudilladhi يتخيل بينها وبين الآيات إن حملت على الوجوب أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب فيكون حكمهما حكم الرأس حكم الرأس في الوجوب خبر التالي ايه صحيح فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة زائدة ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة والآثار الواردة بذلك كثيرة وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها قد اشتهر العمل بها اشتهر أنا mau menghamparkan kepada antum terlebih dahulu pendapat ulama tentang masalah udhunan ini. Jadi masalah ini berangkat di penganggapan kedua uzun, kedua telinga ini bagian dari ra's atau tidak. Karena itu akan berpengaruh juga nanti. Oke, kita lihat. Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan bahwasanya uzunani min ra's. Kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Oke. Okay. Kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Ini mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Di antara kemudian pendapat kedua Syafi'iyah. Kedua telinga udwani mustaqillani. Kedua telinga adalah dua anggota tubuh yang independen. Dia tidak disebut kepala, tidak disebut wajah. Oke. Okay? Kemudian yang ketiga, ini pendapatnya Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah, ulama ahli hadis, bahwasanya kedua telinga termasuk wajah. Kedua telinga termasuk wajah. Pendapat keempat, ini pendapatnya Abdurrahman Asy-Sya'bi. Bukan Abdurrahman, pendapatnya Syabiana, lupa nama aslinya. Bahwasanya telinga yang zahir ini, ya, ini wajah. Adapun yang ke belakang ini, kepala. Gimana? Paham nggak? Sini. Atau bisa ngapain ikin di nggak janji nggak janjian di sana soalnya ikin keluar antum langsung keluar begitu something momennya pas aja momennya pas kenapa gini kok antum tahu tuh kan dia apa ini oh antum keluar di keluar, anak khawatir gitu loh. Tadi hampir anak khawatir, anak tadi pengen mengutus seorang utusan ke sana untuk mengetahui gerangan apa yang sedang terjadi. Jumhur ulama tadi apa mengatakan kedua telinga termasuk kepala. Kemudian Syafi'iyah versi kedua, Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kedua ini
independen, bukan kepala, bukan telinga. Bukan bukan kepala. Antum udah keras salah lagi. Bikin malu jemaah aja. Bukan kepala, bukan wajah. Kepala, bukan wajah. Az-Zuhri mengatakan telinga bagian dari wajah, tabi' terhadap wajah. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan bagian depan wajah, bagian belakang kepala. Ajib. Ya, ya benar, tapi mereka itu memiliki qaul, memiliki alasan. Oke. Pendapat-pendapat ini berpengaruh terhadap berikutnya nanti soal tajdid al-ma. Soal tajdid al-ma, pembaharuan air. Begitu ya, ikhwan. Ya. Anak-anak, anak sebutkan ini aja dulu sebelum ke kitab. Dalil jumhur ulama. Saya tanya sebelumnya, antum lebih condong ke yang mana? Rafi. Kepala, Rafi. Telinga antum kepala. Itu lebih ke mana? Kepala. Jangan bilang lebih ke dada. Rafi. Hah? Kepala, Ustaz. Secara uruf aja, jangan antum sungkan nama ada. Kepala, Ustaz. Kepala, antum? Kepala, ikin? Kepala, antum? Hah? Jumur? Kepala? Hah? Ayo bikin call shot. Yang lain ya. Ketiak, Ustaz, ketiak. Masa tumit? Jauh. Bagian dari rambut lagi. Bagian dari rambut. Aduh, ini lagi. Ini kulit bagian rambut. Ini bukan syarat lagi. Ini munkar batil. Dol mudil. Dol mudil. Ya. Yajibu hafuhu. Nah. Oke. Dalil. Bahwasannya itu masuk kepala. Di surat Al-A'raf ayat 150. Nabi Musa alaihissalam marah sama kaumnya dan marah terhadap Nabi Harun alaihissalam. Apa kata Allah Taala? Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Akhadha bi ra'si akhihi. Antum baca enggak? Pernah baca? Pernah ingat enggak? Akhadha bi ra'si akhihi. Cerita Nabi Musa alaihissalam kan? Hah? Kebayang di antum gimana? Hah? Jadi ketika Nabi Musa marah, minta kamu gimana sih Harun gitu maksudnya? Fa akhadha bi ra'si akhihi. Ayo kira-kira dia apain itu Nabi Harun palanya? Jewel. Dijewel kupingnya. Yang dimaksud ra'as di sini adalah apa? Kuping. Udhuni, udhuni, iya enggak? Dijewel. Iya, saudaranya. Tapi kan mau di sini menunjukkan jumhur. Ini menunjukkan bahwa saya ra'as di sini maksudnya udhun. Maka udhun termasuk ra'as. Oke, Pak. Jelas ya insyaallah ya. Dijawab sama Syafi'iyah. Enggak bisa. Antum menentukan bahwa saya maksud ra'as itu dengan udhun tanpa dalil. Sementara Allah menunjukkan ra'as ra'as khalas. Kenapa antum takhsiskan dengan udhun? Itu kan sebayang antum sendiri. Ya, dan mungkin kan hal lainnya mungkin dijanggut rambutnya. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Atau mungkin diketekin terus gini. Ya, mungkin enggak? Mungkin aja gitu. Gimana pun caranya, yang penting ra'as gitu kan. Kenapa antum mentaksis gitu? Paham di sini ya? Repot memang. Udahlah. Ya. Ikut aja udah. Ah, masya Allah, anginnya luar biasa kalau dikirim ke anak. Ya. Insya Allah mafhum lah. Masa saudara sendiri digini pakai ketiak atau dijambak rambutnya sini? Ah, enggak, ya dijewer. Kamu nih gimana? Ya, itu mungkin ya, lebih ringan lah. Lebih ringan lah secara gambaran gitu loh. Enggak pantas banget lah. Masa antar Nabi kayak gitu? Di hadapan kaumnya lagi? Masa diketekin? Kamu gimana sih Harun?
terus dijambok rambutnya. Masa kayak gitu? Enggak lah dia. Akhadha bi ra'sihi yajurruhu ilaih. Begitu, ikhwan. Nah. Kemudian juga dalil-dalil lain ala kulli halan, enggak mau berpanjang banyak saya. Jumhur lah insyaallah lebih tepat, insyaallah jumhur lebih tepat. Ya. Kita baca ke aslul khilaf ya baca. Tadi ingat-ingat tuh alasan-alasan tersebut. Wa aslu ikhtilafihim fi kauni mas'ihima sunnatan aw fardhu. Lagi-lagi ini masalah sunnah atau fardu, ini masalah dhaifah, permasalahan apakah wudu mas'ul udhunain sunnah atau fardu, itu masalah dhaifah. Kenapa? Karena yang mengatakan fardu ini syadz ya, mereka. Ya, sebagian sedikit ulama Malikiyah itu. Tapi okelah. Kita anggap khilaf ya ini memang terjadi dan mu'tabar misalnya. Ikhtilafuhum fil atharil waridati bidzalika, sebabnya adalah perselisihan mereka terhadap tentang athar, riwayat-riwayat yang terwiridkan berkaitan dengan mas'hul udhunain. Bagaimana Rasulullah SAW mengusap kedua udhunnya? Hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mas'hir ras? Ya, am hiya mubayyinatun lil mujmal alladhi fil kitab? Itu pangkalnya. Apakah keterangan mas'hul udhunain di hadis-hadis Nabi itu posisinya sebagai apa? Sebagai apa posisinya? Jadi di dalam hadis-hadis sebagaimana antum telah belajar sebenarnya. Tata cara wudu ya kan? Mengusap kedua telinga gitu. Baik. Itu posisinya itu apa dibandingkan dengan ayat wamsahu biru'usikum? Apakah dia posisi ziyadah? Atau dia posisinya mubayyinah? Ziyadah itu apakah itu berarti tambahan? Nama ya tambahan kan nafilah sunnah gitu kan? Atau dia mubayyinah ilmu jual? Kalau mubayyinah menjelaskan, berarti menjelaskan tata cara untuk zat yang sama gitu loh. Oke. Alwi, paham? Paham enggak? Anda ulangi? Enak banget antum hari ini. Mana ulangi dua kali bayar. Nah, dia Al-Qur'an wamsahu birusikum, wajib enggak? Jelas ya. Baik. Di Al-Qur'an ada enggak tata cara mengusap kedua telinga? Enggak diungkit bahkan. Yang namanya telinga ya enggak diungkit. Oke. Okay? Adanya di mana? Di sunnah Nabi SAW, dan itu berkali-kali dicontohkan oleh para sahabat. Oke, okay. Ya sebagai percontohan untuk Nabi SAW. Nah, paham di sini Alwi? Kenyataan begitu sekarang. Di Al-Qur'an ini mujmal, maksudnya bukan enggak kita kena mujmal dulu. Al-Qur'an wamsahu bi ru'usikum, kepala kalian. Di sunnah disebutkan Rasulullah melakukan apa? Mengusap kedua telinga. Apakah kedua telinga mengusap kedua telinga ini dipahami oleh ulama sebagai ziyadah tambahan atas mengusap kepala? Kalau ini namanya tambahan kan berarti apa? Plus ya. Plus berarti kan sunnah di sini. Seperti qobliyah ba'diyah, tambahan terhadap shalat fardu. Maka enggak wajib. Atau ini sebagai mubayyinah, penjelas untuk kemujmalan ra's. Mujmal itu global. Ambigu, global. Ini penjelas, maksudnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau dijelaskan berarti ini termasuk sama dengan ini dong. Gimana menurut antum? Ya. Hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mashir ra'si fayakunu hukmuhuma an yuhmala ala nadbi. Kalau itu ziyadah terhadap apa yang di kitab, maka hukumnya itu dialihkan ke sunnah. Kenapa? Lima kanit ta'arudil ladhi yutakhayyalu bainaha wa bainal ayati in humilat alal wujub. Karena kalau misalnya dialihkan ke hukum sama-sama wajib, maka terjadi terbayang adanya ta'arud antara ayat dengan hadis di sunnah. Apa sisi ta'arudnya? Sisi ta'arudnya adalah kenapa kok enggak dijelaskan di Al-Qur'an padahal orang ketika itu butuh dengan pengwajiban gitu loh. Paham ya? Paham. Harusnya jelaskan dong ketika itu. Ya.
Begitu ya, itu satu. Am atau dia al-udhunain hiya di sini kembali ke athar sunnah. Athar-athar tersebut mubayyinatun lil mujmalil ladzi fil kitab. Menjadi penjelas untuk keambiguan dan globalnya wamsahu bi ru'usikum. Maka fayakunu hukmuhuma hukmur ra'si fil wujub. Maka hukumnya semanzilah dengan hukum memuasa kepala wajib. Gimana? Faham? Maka faman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitab. Yang mewajibkannya yaitu siapa? Sebagian ulama Malikiyah itu menjadikan athar ini berposisi sebagai mubayyinah untuk kemujmalan wamsahu bi ru'usikum. Wa man lam yujibhuma ja'alaha zaidatan kal madmadhah. Yang tidak mewajibkan itu memposisikan athar tersebut sebagai tambahan belaka, bukan belaka sih, tambahan semata seperti kumur-kumur. Ya, tapi enggak semua ulama, karena sebagian ulama Hanabilah iya zaidah, tapi hukumnya tidak sama dengan madmadhah, karena sebagian ulama Hanabilah mereka mewajibkan madmadhah. Ya. Ya, dan mazhab Malikiyah seperti kata Imam Malik tadi. Apa kata Imam Malik? Bahwasanya ada enggak di sini? Oh, salah di sini. Hukmu mashihima hukmul madmadhah. Ya. Dan dalam mazhab Maliki sunnah madmadhah. Wal atharul waridatu bidzalika katsira. Athar-athar yang berkaitan dengan itu sangat banyak. Wa in kanat lam tathbut fi sahihaini fa hiya qad ishtuhira al-amal biha. Walaupun memang tidak sabit di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi masyhur mengamalkan mashul udhunain di antara sahabat dan sampai sekarang. Oke, begitu sebabnya, ikhwan. Jadi kita bisa paham di sini, ikhwan. Tinjauan pemahaman terhadap ta'arud dalam terhadap di antara dalil-dalil. Difahami apakah ini ziyadah atau ini mubayyinah gitu loh. Tambahan semata, yang namanya tambahan itu sunnah, atau dia menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti bagian dari kewajiban mashhur bil ra's. Nah, kalau antum mengatakan ini sunnah dan itu yang lebih sahih insyaallah, maka imma dia mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Dia, mereka masing-masing punya metodenya masing-masing. Abu Hanifah dan sahabatnya dan mazhabnya mengatakan sunnah khalas, karena tidak ada di wamsahu bi ru'usikum. Malikiyah mengatakan karena hukumnya sama seperti dalam mazhab Maliki, faghsil wujuhakum madmadah, dan istinsyak bagi mereka sunnah. Baik, begitu juga dengan ini, karena sama-sama tidak jelaskan di Al-Quran, tapi jelaskan hanya di sunnah. Ini sebagai ziyadah, berarti sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sebabnya kenapa mereka mensunnahkan ini, karena ini adwun mustaqil, menyendiri. Dan begitu juga dengan kalau mazhab Hanabilah, ya sama seperti bagaimana Malikiyah. Ya. Tapi sebagian Hanabilah mengatakan bahwasanya madmadah istinsyak itu wajibah, wajib. Gimana? Dibaca lagi enggak? Eyalah, dikit lagi kok. Gimana, masa udah selesai sama sini. Habis itu kita lanjutin besok nanti. Lu ulang lagi nanti. Dah, toh, habisin. Ya. Wa bihi qal wa amma ikhtilafuhum fi tajdidil ma'i lahuma fasababuhu taraddudul udhunaini baina an yakuna udwan mufradan bi dhatihi min a'dha'il wudu aw yakuna juz'an min ar-ra's. وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما يغسلان ما الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما ما الراس ويغسل ظاهرهما ما الوجه وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الراس وهذا لا معنى له ما اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به والشافعي يستحب فيهما تكرار كما يستحبه في مسح الرأس سيستحب
yastahibbu. Ya, at-takrar. Qal wa amma ikhtilafuhum fi tajdil al-ma' lahumana. Nah, sekarang masalah kenapa kok terjadi khilafiyah dalam tinjauan pembaharuan air untuk masah al-udhunain? Sebabnya apa? Sebabnya taraddud al-udhunain baina an yakuna 'udwan mufradan bi dhatihi min a'dha'il wudu aw yakuna juz'an min ar-ra's. Karena mereka berselisih pendapat mengenai apakah kedua telinga ini merupakan anggota wudu yang terpisah, menyendiri, independen, gitu loh. Atau kedua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Yang mana yang benar? Kalau yang mengatakan ini independen, menyendiri, ya jelas ya, mentajdid al-ma. Ya. Wa qad shadza qaumun fa dhahabu ila annahuma yughsalani ma'al wajh. Ada kaum sih maksudnya ulama yang syadz, ya. Mereka berpendapat bahwa saya keduanya yughsalani ma'al wajh. Dibasuh. Kalau dibasuh berarti gimana, ikhwan? Airnya harus banyak gitu loh. Iya. Ya, sampai menetes-netes. Sebagaimana wajah. Karena bagi ulama ini kedua telinga termasuk bagian dari wajah. Kira-kira yang mana tadi, ikhwan? Oh, pendapat yang mana dari empat pendapat tadi? Az-Zuhri. Yang ketiga ya. Wajah. Iskalnya kemudian kenapa mengusap telinga itu setelah mengusap kepala kalau dia bagian dari wajah? Gitu kan? Begitu. Dan ini makanya ini tidak benar yang di, kalau ini manuqila anil Zuhri, bukan perkataan Zuhri juga. Ada yang meriwayatkan dari Zuhri tentang Zuhri. Enggak, belum tentu benar juga Zuhri berkata begitu. Ya. Karena masalah bayat di sini aja ini khilaf. Lah masa di sini langsung wajah gitu loh. Ya kan? Ini nih, ini aja nih. Ya, bahkan ini. Ya, ini khilaf apakah ini termasuk mana gitu kan? Khilaf. Lah ya, terus masa ini dianggap wajah. Ntar jangan-jangan apa namanya? User-user yang di sini wajah. Karena enggak ada. Gimana? Ada muka di sini. Ya, jadi wallahu alam man nukhila 'an az-zuhri ini syadz, ya. Enggak sahih. وذهب آخرون إلى أن يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. Sebagian ulama mengatakan batin dimasah, zahir digasal. Itu pendapatnya yang tadi, siapa? Asy-Sya'bi. Yaitu bagian ini zahir depan gitu kelihatan, ini ghasl. Ini masah. Ini agak-agak repot nanti. Gimana coba? Iya. Praktiknya juga ana enggak tahu gimana, Allah alam. Wa dzalika li taraddudi hadzal 'adwi baina an yakuna juz'an min al-wajhi aw juz'an min ar-ra's. Ini karena untuk yang pendapat yang barusan ini taraddud, ada apa ya? Serpihan, keraguan gitu. Ini setengahnya wajah, setengahnya kepala. Ini enggak bisa lah. Wa hadza la ma'na lahu, ini yang seperti ini. La ma'na lahu. Pokoknya khilaf ya ini semua yang tadi itu syadz-syadz itu udahlah enggak usah dipikirkan lagi. La ma'na lahu artinya udah enggak usah ditinjau lagi lah. Biarin aja lah mereka ngomong gitu. Kasar banget ya ulama. Bersama karena apa? Ma'ashtiharil athari fi dzalika bil masah. Karena atharnya masyhur, udah banyak yang menyatakan masah al-udhunain. Jadi enggak perlu lagi kemudian kita tinjau ini wajah kemudian digosel. Khalas, lihat ya athar, kembali kepada athar aja. Masyhuril amal bih. Dan juga populernya beramal dengan masah al-udhunain bukan dengan ghusl. Wa syafi'iyyu yastahibbu fihi at-takrar. Adapun Syafi'iyah itu menganjurkan adanya pengulangan takrar.
sampai tiga. Kama yastahibuhu fi mashir ra's. Begitu pula dengan mashir ra's. Ya. Syafi'i rahimahullah menganggap ini udhun mustaqil. Ya, anggota tubuh menyendiri khalas. Makanya dianjurkan oleh beliau tajdidul ma. Baik. Gitu ya. Nah, adapun jumhur ya, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan ini bagian minar ra's. Tapi kendati pun mereka mengatakan hadza minar ra's, hadhihi minar ra's. Melainkan kalau dirinci lagi menurut mereka ini minar ra's tapi ini tabi'atun lir ra's. Min dan tabi'ah itu. Maka hukumnya semanzilah dengan hukum ra's dari segi apa? Bukan pengwajiban, bukan pengwajiban. Masahnya dan cukup satu kali. Paham enggak? Karena kalau antum, wah Ustaz, tadi antum bilang ulama-ulama ini jumhur semua ulama tidak menyatakan ini wajib, tapi antum bilang hadza minar hadzi minar ra's, ya enggak? Paham enggak? Kalau ini minar ra's, kenapa enggak disamakan hukumnya dengan mashur ra's dari segi kewajiban? Paham enggak, ikhwan? Kan ini minar ra's, ya enggak? Gimana? Paham enggak menurut antum? Maka mereka mengatakan kemudian Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan, "Na'am, hadhihi hadani hatani min ar-ra's. Lakinnahuma tabi'atani lir-ra's." Min ya, min bagian dari ra's namun sifatnya tabi'ah. Kalau tabi'ah berarti enggak seluruh hukumnya sama. Enggak seluruh hukumnya sama. Nah, samanya cuma di mana? Di apa-apa yang ada di asar bagaimana? Di asar diusap. Nah, ini sama. Ya. Kemudian tanpa tajdidul ma. Cuma mereka juga membolehkan adanya tajdidul ma. Memperbarui air boleh. Tapi tidak seperti Syafi'i yang sangat menganjurkan tajdidul ma. Gitu. Oke, okay. Nah, hukumnya tetap beda antara mashur ra's dengan mashur udhunain. Maka bagi ulama-ulama semua mazhab ini, antum tidak mengusap ini tetap sah wudunya. Gitu. Oke. Okay. Paham di sini sampai sekarang insyaallah. Paham. Antum agak ngantuk udah, capek. Aneh capek sebenarnya. Tapi ana pengen melimpahkan ini ke orang lain. Ya, cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Enggak ada yang pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Hah? Air mawjud. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.